Pesanan untuk 80s. Ah, pesanan untuk 80s. Okey, kalau baca buku ni, buku yang ditulis oleh Dylan Evans ni, buku Atheism, boleh tengok dekat dalam buku ni ada beberapa komponen lah. Antaranya dia ada pasal teori evolusi, dia ada natural selection, dia serta pasal nalka, dia ada kritik logik dan sebagainya lah. Dia guna logik dia sendiri dan dia dismiss logik orang lain dan sebagainya lah, terutama daripada daripada hujah-hujah agama. Okey, baik. Aku katakan benda yang empat-empat ni sebagai atheist starter pack. So kalau nak jadi atheist ataupun orang tu dah jadi atheist, dia akan ada benda-benda ni. Dia mesti akan ada benda-benda ni. First, dia akan berhujah dengan evolusi, teori evolusi Charles Darwin. Yang kedua, dia akan kait dengan natural selection dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia akan ada dia punya own logic. Dia akan ada logic dia sendiri dan logik-logik dia tu dia akan endless. Semata-mata nak nafikan kewujudan Tuhan. Dan yang keempat, dia akan gunakan nalka sebagai tunjuk kata Tuhan ni zalim dan sebagainya. Baik, pasal evolusi aku dah jawab dalam video yang sebelum ni. Okay, pasal natural selection aku dah tambah sikit. Natural selection ni sebenarnya kalau nak kata coincidence dan sebagainya, benda tu sangat-sangat tak masuk akal, sangat-sangat tak logik. Macam mana satu coincidence, macam mana satu kebetulan boleh mewujudkan universe yang sangat-sangat kompleks, manusia yang sangat-sangat kompleks, sistem-sistem alam yang sangat-sangat kompleks dan sebagainya, just dengan satu coincidence. Boleh tengok dekat dalam buku The Amazing Quran, tulisan Gary Miller. Boleh rujuk juga buku Quran Scientific, tulisan Dr. Daniel Zainal Abidin. Kita boleh tengok dalam tu hujah-hujah yang dibawakan bahawa coincidence ni sebenarnya tak boleh berlaku. Kena berlaku, sesuatu tu berlaku secara yang dah ditentukan dengan adanya Tuhan. Kena renung lebih lagi, insyaAllah akan nampak. Okay, dan tu yang pasal natural selection dan juga teori evolusi. Dan starter pack tadi, kita balik kepada starter pack tadi. Yang pertama, evolusi. Yang kedua, natural selection. Yang ketiga, dia pun ada endless logic yang kita takkan, yang kita cuba nak layan. Lepas tu, bila dah layan, dia akan ada satu benda lagi, dia akan ada satu benda lagi endless untuk tunjuk kata Tuhan tu tak ada. So yang logik dia pun, yang endless ni aku tak mau layan sangat, sebab dah kali kita akan jadi gila. Dia kata macam-macam semata-mata nak wujudkan keraguan dalam diri kita, dan juga untuk kata depa betul yang Tuhan tu tak ada. Sebab kalau logik tu kita jawab dengan logik juga, somehow depa akan nampak. Sebab aku pernah guna balik soalan tu, aku reverse balik dekat orang yang tanya aku soalan pasal Tuhan ni. Bila depa dok kata okey, aku nak tahu apa, tunjukkan aku bukti yang nyata apa kata Tuhan tu ada dan sebagainya, aku bagi tahu tanda-tanda lah, tanda-tanda Tuhan ada dan sebagainya. Depa tak ada terima tanda-tanda tu. Lepas tu aku kata okey, lah ni macam ni lah, benda-benda yang Tuhan ataupun benda-benda yang Allah Ta'ala kata dekat dalam Quran, contohnya setiap yang menyawa tu akan mati, pusingan apa siang dan malam berganti dan sebagainya. Aku kata benda-benda tu semua yang Tuhan claim dekat dalam Quran kan, benda tu kan. Lepas ni kalau hang nak kata Tuhan tu salah ataupun Tuhan tu tak ada, hang buktikan benda-benda yang Tuhan claim tu salah, hang buktikan. So sekarang ni hang jangan mati. Kalau dah hang nak kata Tuhan tu salah, hang jangan mati. Lepas tu hang cubalah ubah balik. Contohnya bumi kelilingi matahari, hang buat bagi matahari kelilingi bumi. Buatlah. Kalau dah hang kemas kan. Kalau dah hang nak kata Tuhan tu tak wujud, ubahlah benda yang sedia ada, benda yang Tuhan claim. Kalau hang tak boleh ubah, kalau hang tak boleh ubah benda tu, terimalah kata Tuhan tu ada. Tak payah ada cakap banyak. Ni aku bagi direct. Tak payah nak cakap banyak. Okey, yang tu pasal logik. Dan yang pasal hell tu aku dah jawab dah. Yang pasal neraka tu aku dah jawab dah. So, starter pack untuk atheist ni sebenarnya kita dah dismiss semua. Jadi, pesanan kepada atheist, kalau masih lagi ada keraguan dan sebagainya, mungkin boleh tanya orang. Tapi, mungkin orang tak ada jawab soalan apa. Tu mungkin. Ataupun, mungkin orang tu boleh jawab tapi apa tak ada terima. Dan satu hal lagi, bila dah duk tanya kat orang sangat-sangat, cuba ambil masa duduk fikir dan renung balik. InsyaAllah apa akan nampak kata tanda-tanda kekuasaan Tuhan ni, dia akan bawa kepada Tuhan balik. Kalau teori evolusi yang Richard Dawkins kata tu dan sebagainya tu, yang tu pun dia argue kata dia tak boleh tengok teori evolusi ni sebab dia berlaku dalam jangka masa yang panjang. Allah Ta'ala ni dia bukan ada awal dan akhir. Dan dia tak tertakluk dengan masa. Lagilah kita tak boleh nak tengok Tuhan.
Yang tu buah pun tak boleh faham ke? Itulah masalah dia. Lagilah tak boleh tengok Tuhan. Ha, nak tengok Tuhan dengan panca indera, nak gapai Tuhan dengan panca indera. Tuhan bukan dalam dimensi yang sama macam kita. Ha, kalau lah aku dah tunjuk ke hang, ini Tuhan, aku akan buat dah. Masalahnya tak boleh. Ha. Tengok tanda-tanda dia, kita akan sedar kata ada satu pencipta yang ada di sebalik semua ciptaan-ciptaan ni. Ha. Cuma kena ada masa yang lebih dan kena jujur pada diri sendiri. Kalau jumpa benda tu, kena tanya kata, okay, ni, yang ni betul. Ha. Jangan duk nafi, jangan duk deny. Lepas tu, kata Tuhan tak ada. Ha. Mungkinlah kot, setara aku cakap ni akan nampak aku macam judgement sangat, judgmental sangat pada atheist. Tapi sebenarnya it's annoying untuk hampa tanya soalan-soalan tu yang hampa cipta sendiri dan nampak macam hampa tak mau tanggung tanggung dosa ataupun tanggung kesilapan yang hampa buat. Faham tak? Ha, hampa duk tanya lepas tu bukan nak beriman pun. Tapi tanya tu untuk ragukan orang lain dan untuk letak kesalahan dekat atas orang lain dan letak kesalahan dekat Tuhan. Ha, stop being childish lah, stop being annoying macam ni. Ha. Soalan okey, tak ada masalah. Soalan yang kita tengok sebagai sederhana, soalan yang memang sebab dia nak tahu dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi soalan yang dia macam duk attack, dia macam duk annoy sangat-sangat, itu jangan layan. Sebab tak tahu dah. Nah, so untuk orang yang bukan atheist pun, renung juga. Kata satu je pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lain. Kita duduk, kita renung, baca Quran, tengok English translation dan sebagainya, insyaAllah kita akan nampak. So, salam sejahtera diucapkan kepada semua etis, politis dan semua kawan-kawan aku yang buat agama lain daripada agama Islam dan juga kepada agama Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, insyaAllah. Assalamualaikum.